بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Qatrin Nada wa Balis Sada. Terakhir kita ambil adalah mengenai silatul mausul. Sudah kita jelaskan bahwasanya silatul mausul, jumlah silatul mausul la mahala laha minal i'rab, itu dihafal, dikuatkan, dimutsinkan. Jumlah silatul mausul itu tidak punya mahal dalam i'rab. Jadi antum jangan terkecoh. Wal jumlah silatul mausul fi mahali apa? Jangan terkecoh sama sekali. La mahala laha minal i'rab. Naam. Adapun untuk jumlahnya atau silatul mausul itu terbagi menjadi dua, ada yang jumlah, ada yang syibul jumlah. Jumlah itu ada yang jumlah ismiyah, contohnya jaa alladhi abuhu qa'imun. Ada yang jumlah fi'liyah, contohnya jaa alladhi qama abuhu. Ada yang syibul jumlah. Syibul jumlah imma jar majrur atau apa? Dzaraf dan madzruf. Paham ya? Contohnya jaa alladhi fiddar. Jaa alladhi amamaka. Takdirnya jaa alladhi istaqarra fiddar. Ja'al ladzi istaqarra amamaka. Ingat-ingat ya, untuk jar majrur sama dzaraf ini nanti cara mengi'rabnya, wa dzarfu muta'alliqun bi silatil mausul mahdhufah takdiruhu istaqarra, harus dengan jumlah fi'liyah nakdirkannya. Karena apa? Karena yang namanya nam barakallahu fikum silatul mausul la takunu ila jumlatan. Nah, maksudnya ya, nam barakallahu fikum. Kemarin sudah kita lewati syarat yang pertama untuk masalah jumlah, kemarin harus apa? Khobariyah. Jumlah khobariyah itu jumlah yang apa? Yang na'barakallahu fikum ada ihtimal dibenarkan atau didustakan khobariyah. Ya enggak? Ja'a Zaidun. Telah datang Zaid. Kadabta, sodakta. Itu namanya apa? Khobariyah. Lawannya jumlah insya'iyah. Kalau jumlah insya'iyah itu mau tidak mau cuma sami'na wa ta'na. Atau na'am atau la. Idris ya akhi. Duduklah kamu wahai saudaraku. Antum mungkin enggak ngomong kadzabta, kamu bohong. Mungkin enggak? Nah, itu berarti jumlah isya'iyah namanya. Mau ya, jadi enggak ada ihtimal untuk didustakan atau dibenarkan. Kata beliau di sini, wasani yang kedua, ini yang kedua nih yang kita baca sekarang ya. Nah, barakallahu fikum, antakuna mustaminatan 'ala dhamir mutabiqan al-mausul. Syarat yang kedua hendaknya mencakup atas dhamir yang mencocoki mausul. Jadi domirnya ini harus sesuai dengan isim mausulnya, enggak boleh beda. Fi ifradi, baik dalam masalah mufradnya, wa tasniyati musannanya, wa jam'ihi atau jamaknya, wa tadhkiri wa ta'nisi, masalah mudzakkar atau mu'anasnya. Mahum insyaallah ini? Mahum insyaallah. Jadi domirnya itu harus mencocoki isim mausul. Mudzakkar, mu'anas, mufrad, musanna, jamak. Nahwu. Ja'a alladhi akramtuhu. Ja'a alladhi akramtuhu. Nah, cara penerapannya ja'a fi'lun madhin. Fi'lun madin mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Alladhi ism mausul mabniun alas sukun, ya enggak? Nah, barakallahu fikum fi mahalli raf'in fa'il, ya enggak? Nah, kemudian akramtuhu apa namanya? Silatul mausul wal jumlah silatul mausul la mahala minal i'rab. Kemudian kalau dirinci akramtu fi'lun madin mabniun 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin wa ta' dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli raf'in fa'il wal ha' dhamirun muttasilun wa mabniun 'ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Ha' di sini namanya a'id. Namanya apa? A'idun adh-dhamiru alladhi ya'udu ila isim mausul, dhamir yang kembali pada isim mausul. Ha' ini kembali ke mana, Asif? Kembali ke mana? Ke alladhi. Kembali ke aladhi. Cocok atau tidak? Cocok. Mufrad, mufrad. Kemudian apa? Mudakar, mudakar. Mahum insyaAllah. Kalau ja'aladhi akramtuha, boleh enggak? Enggak boleh. Kalau ja'atilladhi akramtuhu, boleh enggak? Yang tepat bagaimana? Akramtuha. Ja'atilladhi akramtuha. Ha, sama aladhi cocok. Mahum. Naam. Wa ja'atil lati akramtuha wa ja'al ladhani akramtuhuma huma alladhani tatab wa ja'atil latani akramtuhuma huma sama allatani tatab wal ladhina akramtuhum hum sama alladhina tatab wal lati akramtuhunna hunna dan allati tatab. Paham maksudnya ya? Wa qad yuhdhafu dhamiru sawa'un kana marfu'an, terkadang domainnya dibuang, domir ayat itu kadang dibuang juga. Sawa'un kana marfu'an, baik dia itu marfu' ka qawli ta'ala thumma lanangzi'anna min kulli
syi'atin ayyuhum asyaddu, takdirnya ayyuhum huwa asyaddu. Ngam ya, karena ayyuhum ini ayyu, ini kan isim mausul, ya enggak? Nah, barakal alladhihum huwa asyaddu ay alladhi huwa asyaddu ay la barakallahu fikum, ini yang dibuang. Berarti marfu kan yang dibuang dhamirnya huwa. Ya enggak? Ya enggak? Huwa dhamir marfu enggak? Nah, itu maksudnya. Dibuang takdirnya alladhi huwa asyaddu. Aw mansuban, atau yang dibuang itu dhamirnya mansub. Nahwu wa ma amilat aydihim. Wa ma amilat aydihim. Takdirnya apa? Wa ma amilat hu. Paham ya? Wa ma amilat hu, na'am. Mahfum insyaAllah ini ya? Mahfum insyaAllah ini? Nyusha? Mahfum insyaAllah? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Qara khairu Hamzah wal Kisai wa Syu'bah amilathu. Naam. Adapun selain Hamzah dan Kisai dan Syu'bah, mereka membaca dengan amilathu. Bilha alal asl. Wa qara ha'ula bihatfiha. Sedangkan mereka di sini sebutkan bahwa itu. Nah, barakallahu fikum, kita lewati intinya kiraah yang lain membaca dengan membuangnya. Kiraah kita dibuang enggak? Buangnya dibuang. Naam. Au mahfudan bil idhafah, atau dia majrur karena idhafah, karena dia sebagai mudhaf. Kaqoulihi ta'ala faqdi ma anta qadin ay ma anta qadihi. Ya enggak, qadin mudhaf, haknya yang dibuang tersebut fi mahali jarin mudhaf ilaih. Wa qouli syair, dan juga ucapan seorang penyair, satubdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Dan sungguh akan nampak di hadapanmu hari-hari yang dulu kamu enggak tahu apa-apa. Paham ya? Nah, dulunya enggak tahu apa-apa. Wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi, dan datang kepadamu kabar-kabar dari orang yang nama barakallahu fikum, orang yang apa, yang dia tidak mencari kabar pun tahu sendiri, datang sendiri kabar tersebut. Paham ya? Enggak menjadikan bekal, enggak nyari-nyari pun tahu sendiri, karena nah barakallahu fikum hidakumullah, yang namanya kabar itu kalau sudah lebih dari dua orang pasti tersebar. Ya enggak? Nama kabar itu kalau sudah lebih dari dua orang pasti tersebar. Rahasia itu lebih dari dua orang pasti tersebar. Ya kan, apa pantunnya itu? Naam. Wa kullu sirrin jawaza tsnaini sya' wa kullu 'ilmin laysa fil qirtasi dha'. Setiap rahasia lebih dari dua orang pasti tersebar. Rahasia itu berarti berapa orang aslinya? Dua orang saja. Kalau lebih dari dua orang pasti tersebar sudah. Paham ya? Jangan bilang tidak, pasti tersebar, karena tiga orang saja sudah tersebar. Apalagi lebih dari itu. Na'am barakallahu fikum. Untuk mengenai maknanya itu ada itu. Yaqul innal ayyama satakshif laka ma kana mustatiran anka wa satatika al-akhbar min khairi an tukallif nafsak al-bahth anha, ya kan? Dan akan sesungguhnya hari-hari itu akan tersingkap di hadapanmu. Yang dulu awal mulanya apa? Tertutup darimu. Dan akan datang kepadamu kabar-kabar tanpa kamu harus membebankan diri mencari kabar tersebut. Datang sendiri itu loh. Apa maksudnya? Nah, bukan berarti kita diam. Maksudnya ya seperti antum belajar seperti ini. Dulu kan enggak tahu, akhirnya sekarang tahu, ya enggak? Nah, seperti itu. Ai makunta jahilahu, takdirnya itu makunta jahilahu. Au mahfudan bil harf, atau yang dia itu yang dibuang itu dhamir yang majrur dengan huruf jar. Nahmu qawli ta'ala ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu. Nah, yang ini antum perhatikan baik-baik, yang ini yang majrur dengan huruf jar ini pastikan nakdirkannya nanti dengan huruf jar yang mengejarkan dengan dhamir yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Jadi nakdirkannya harus sama. Contohnya di sini perhatikan baik-baik. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu, yang mengejarkan apa di situ? Min atau bukan? Min. Jadi nanti nadirkannya ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa tashrabuna tashrabuna minhu, ay minhu, enggak boleh yang lainnya, karena yang dijarkan apa? yang mengejarkan isim mausul itu adalah min. Mohon salah ya. Contohnya marartu na'am bi rajulin alladhi mararta. Marartu bi rajulin alladhi mararta. Takdirnya apa? Marat bi rajulin alladhi mararta bihi. Karena yang mengejarkan alladhi bi. Paham ya? Atau marartu bil ladhi mararta. Marartu bil ladhi mararta. Takdirnya marartu bil ladhi mararta bihi. Naam. Wa qala syair nusalli lil ladhi shallat quraishun wa na'buduhu wa in jahada al-'umum, ay nusalli lil ladhi shallat lahu quraishun.
Wa fi hadzal fasli tafasil katsiratun la taliqu bi hadzal mukhtasar. Dan pada pasal ini ada rincian yang sangat banyak yang tidak apa? Barakallahu fikum, yang tidak memungkinkan untuk disebutkan pada pembahasan atau kitab yang sangat ringkas ini. Mohon insyaallah ya. Wa syibul jumlah salah satu asya, syibul jumlah ada tiga. Adzarfu nahwu ja'al ladzi indaka wal jar majrur nahwu ja'al ladzi fid dari. Mafhum insyaallah ya, mafhum ini ya, syibul jumlah. Wa sifat as-sariyah, sifat sariyah itu apa sih? Sudah kita lewati wa dzalika fi silati al al-mausulah. Ya enggak? Al-mausulah. Wa qad taqaddama syarhu al-mausulah masuk pada apa kemarin? Ism fa'il, ism maf'ul, kemudian sifat musyabbah. Naam. Wa syartu dzarfi wal jar majrur, syaratnya perhatikan, syarat untuk dzarf dan jar majrur an yakuna tamain, kedua-duanya harus tamain. Paham ya? Apa tamain disebutkan di sini? Al-murad bitam ma yufham 'inda dzikrihi inda dzikrihi muta'alliquhu al-'am, yaitu na barakallahu fikum, sesuatu yang apa yang tidak dipahami ketika disebutkannya apa keterkaitannya atau muta'alliqnya secara umum. Nah barakallahu fikum, jadi dia harus apa, harus na barakallahu fikum apa ya, mayufham, yaitu yang bisa dipahami, yang bisa dipahami ketika disebutkan itu muta'alliq secara umumnya sudah bisa dipahami, jadi enggak perlu untuk sebutkan lagi. Paham ya? Ja'al ladzi fid dar, takdirnya ja'al ladzi istaqarra fid dar, ya ya, seperti itu muta'alliqnya. Fala yadu ja'al ladzi bika, enggak boleh ja'al ladzi bika. Naam. Wala ja'al ladzi ams atau ja'al ladzi ams linuksanihi, karena dua-duanya kurang. Nah ya, bukan tam di situ, enggak sempurna. Ja'al ladzi bika, telah datang orang yang denganmu. Kurang tepat kan? Seharusnya sebutkan ja'al ladzi marrata, ja'al ladzi marrabika. Paham ya? Marra itu disebutkan itu karena apa? Karena kalau tanpa disebutkan enggak dipahami itu loh. Sedangkan tam itu tanpa disebutan muta'alliq sudah dipahami. Ja'ala di amamaka, paham enggak antum? Tanpa disebutkan istaqarra, paham enggak? Nah, itu namanya tam. Namanya tam. Tapi kalau ini ja'ala di bika. Paham belum? Enggak belum paham. Harus ditambahkan ja'ala di marrabika. Ja'ala di amsi li nuqsanihi, karena dua-duanya nuqsan. Wa hakal kisai nazalna al-manzilal ladzi al-barihata. Ai alladhi nazal alladhi nazalnahu al-barihata wa huwa syadzun, tapi ini syadz. Paham ya? Ta'am barakallahu fikum. Wa idza waqa'a dzarfu wal jar majrur silatan kana muta'alliqain bi fi'lin mahdhuf wujuban takdiru istaqarra. Ini penting ya. Apabila dzarf atau jar majrur sebagai silah, maka kedua-duanya pasti muta'alliq, punya keterkaitan dengan fi'il yang dibuang, takdirnya wajib ditakdirkan atau wajib dibuang, takdirnya istaqarra. Paham salah ya? Wala na'am barakallahu fikum yu'alliqani bil ism, enggak ada keterkaitan isim fi'il. Wa dhamirun ladzi kana mustatiran fil fi'il intaqala minhu ilaihima. Sedangkan dhamir kata ganti yang dulunya tersembunyi pada fi'il tersebut berpindah kepada apa? Pada keduanya. Keduanya apa? Dzaraf dan jar majrur. Paham soalnya ya? Nasallahu alaihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.